Halo Papa Muda, Mama Muda, dan Muda Mudi. Kali ini saya akan mereview salah satu perumahan di daerah Rajak Pukun, Tangerang, yaitu Rajak Teras. Informasinya, perumahan ini harganya ekonomis. Yuk kita cari tahu informasinya, ikutin terus videonya ya. Luas lokasi perumahan Rajak Teras ini seluas 15 hektar dan terdapat beberapa tipe unit perumahan yang diantaranya 3272, 2772, dan 2978. Untuk akses jalan di dalam perumahan ini sudah cukup luas. Kita masuk dulu ke marketing office-nya. Di channel YouTube saya, kali ini saya berada di perumahan Rajak Teras, ya, Green Resident, yang dimana lokasi perumahan ini terletak di daerah Rajak, Jalan Raya Pukun. Dan saya ditemani oleh sales marketing in-house-nya, yaitu dengan Mbak Erna. Iya. Ya. Baiklah, saya langsung tanya-tanya ya. Boleh. Untuk rumah yang ingin kita review ini tipe berapa sih? Ini bangunannya 32. 32 untuk iya. Luas tanahnya? Luas tanahnya 72. 72. Jadi, 72 itu udah ini lebarnya 6. Dimensi ukurannya ini adalah 6x12. 6x12. Iya, betul. Oke, untuk carportnya ini berapa kali berapa? Ini untuk carportnya 3x4. 3x4. Iya. Begitu juga di sini ada taman juga 3x4 juga sama. Iya, betul, 3x4. Ya, buat Papa Muda, Mama Muda yang sudah memiliki kendaraan roda 4, di sini sudah bisa langsung masuk parkirannya. Jadi tidak perlu khawatir untuk punya rumah di Rajak Teras ini. Sudah disediakan carportnya cukup luas. Dan kita masuk ke dalam rumahnya. Ya, kita sudah masuk di dalam rumahnya. Ruang tamunya cukup luas. Ini mbaknya ruang tamunya berapa kali berapa nih? Ya, untuk ruang tamu atau ruang keluarga ya, family room, itu kita ukurannya 3x425 dengan ceilingnya tinggi 3,20 meter. Oh, jadi ya, jadi sirkulasi udaranya cukup lumayan bagus. Jadi udara baik, masuk yang udaranya ya. Betul. Jadi kalau ada AC nggak selalu menyalakan AC ya. Betul, dari tinggal buka pintu aja. Buka pintu aja, udara banyak masuk, jadi nggak keras. Nah, ngomong-ngomong listriknya berapa? 1.300. Oke. Oke, teman-teman, ini di depan kita sudah langsung dapat kamar 2 ya. Boleh dilihat kamarnya. Lanjut ke kamar yang kedua. Ini kamar yang kedua berapa kali berapa? Untuk kamar anaknya kita ukurannya 3 meter x 2,5 ya, selalu ini lebar 3 meter, besinya 2,5 meter kamar kuplak, ciri ini juga sama ini 3 meter ya, pencahayaan ada jendela ada jendela ya, iya, jadi ini nggak tembok semua
ya. Betul. Bisa tembus teman-teman ke lahan belakang. Yuk kita coba ke belakang. Dan ini di belakang ada luas tanah kosong ya, teman-teman? Iya, masih ada sisa tanah. Ukurannya adalah 3 meter kali 270. Airnya itu sudah masuk pump atau? Kita kasih sumur pantek atau sumur bor ya. Kedalamannya ini 15 meter sudah keluar air. Oh, 15 meter kedalamannya ya? Iya, sudah keluar air. Kita kasih pompa listrik. Pompa listrik? Iya, betul. Pompa listrik. Dan di bagian belakang ini kita dikasih kamar mandi. Iya, kita ruang servis memang terpisah ya, jadi untuk kamar mandi kita di belakang, ukurannya 1,5 kali 1,5. Udah klosetnya apa duduk. Ini buat saya unik loh, Mbak Erna, di bagian belakang itu ya. Masih ada lahan kosong, berikut ada kamar mandi ya? Ya, nggak usah renov lagi lah gitu ya. Kalau orang yang baru akan unit atau beli rumah, jadi nggak terlalu banyak di renov, paling tinggal di dapur saja. Iya. Yuk, kita ke depan. Alasannya apa nih untuk customer harus tinggal di Rajak Teras ini, harus beli rumah di sini? Ya lokasi ya, kalau untuk beli rumah itu selalu pilihan pertama itu adalah lokasi yang strategis. Kenapa? Karena perumahan Rajak Teras Green Residence ini dekat dengan pintu tol. Ke pintu tol itu paling 30 menit ya, itu pintu tol kilometer 31 Cupang. Iya, terus udah gitu ke bandara juga dekat ya. Ke bandara juga 30 menit juga. Kurang lebih 30 menit. Terus udah gitu untuk ke apa namanya? Stasiun kereta. Ke stasiun kereta sekitar 25 lah ya, dekat dengan pusat pemerintahan, kecamatan, terus ada polsek, pasar Kemis ya, polsek Pasar Kemis, terus tempat pendidikan juga ada juga di dalam lokasi. Oh, di dalam lokasi. Di dalam lokasi ini ada pendidikan. Betul, dari sekolah, TK ya? Ya, dari TK, SD, SMP. Di dalam klaster ini yang tipe 32 ini kita juga tersedia water playground ya untuk anak-anak tapi. Ada water playground untuk anak-anak. Iya, betul, dan unitnya juga untuk ibu di klaster ini. 54 unit, di klaster ini 54 ya, unit berpacarnya. Dan juga lokasi perumahan ini nggak jauh ya, bayarkan dari pusat pembelanjaan. Ada pasar kan? Ada pasar di depan. Iya, ada pasar tuh, ada dua, pasar kupur sama pasar daun. Betul. Iya. Untuk area industri juga di sini? Oh, ada. Kita kan ada apa industri, kawasan industri, ada kawasan industri Pasar Kemis, kawasan industri Cikupang, terus kawasan industri Telefonik, jadi umum tuh dekat sekali. Dekat dari sini? Betul. Untuk harga rumah ini berapa? Kalau untuk rumah tipe 32 ini harganya 288 juta. Tapi kalau bagi pasangan muda yang lagi cari rumah atau yang memang akan menuju membangun rumah tangga gitu kan? Betul. Kita bisa juga dengan DP-nya itu amat sangat ekonomis sekali. Hanya dengan DP 7 juta dan all in. 7 juta DP-nya teman-teman. 7 juta sudah all in juga. Ini dengan angsurannya 3 juta sudah bisa punya rumah. Iya. Ya, untuk papa muda, mama muda dan muda-mudi, unitnya terbatas loh. Jadi kalau memang sudah sesuai dengan kebutuhan, wah bagus nih Rajak Teras. Buruan hubungin Mbak Erna sekarang. Unitnya terbatas, nggak banyak ya. Saatnya kita menuju rumah yang berikutnya. Ya, kita lanjut ke perumahan yang kedua ya, untuk tipe Tulip C. Untuk luas bangunan berapa Mbak Erna? Luas bangunannya 27 Pak. Kalau ini luas bangunannya 27. Kalau luas tanah? 72. Kalau yang tadi kan luas bangunannya 32, tanahnya 72. Bedanya di situ. Yang pertama, yang kedua, untuk bahan bangunannya kan ini batako. Kalau yang sebelumnya itu bata merah. Perbedaannya di situ. Dan kalau teman-teman pengen banget beli rumahnya, di sini banyak banget promonya. Promonya apa aja nih? Pasti yang pasti kita ada cashback, ya kan? Ada cashback terus free terawih. Terus udah gitu yang pastinya juga DP-nya ini amat sangat manusiawi lah. Manusiawi, oke. Okay. Ya, ekonomis. Ekonomis. Ya, karena untuk kita mengingat
banyak sekali orang-orang yang ingin cari rumah. Betul. Tapi kebentur dengan dana dan lain sebagainya. Ini adalah paket ekonomi, paket ekonomis, paket hemat. Yeah, kita menyediakan ini. Jadi nggak cuma makanan dan minuman, paket hemat ya. Perumahan di Rajak Teras juga paket hemat. Bisa stok unitnya tinggal 5 lagi. Jadi buru-buru yuk hubungi marketing developer in-house-nya. Oke? Promo terbatas. Stok terbatas. Siapa cepat, dia dapat. Nah, itu dia review perumahan kita kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk tetap semangat. Sukses selalu. Semangat punya rumah. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman. Subscribe gratis loh.